Wis lah aja dibanding-banding ke, walaupun dicampur flavonoid entah apa itu, Jakarta tetap hidup teman-teman. Kita masukkan daun kemangi ke ember atau wadah yang lainnya. Lalu kita campur bersama air jakaba ya teman-teman. Dan daun kemanginya kita remas bersama air jakaba supaya daun kemanginya tercampur bersama air jakaba. Kemudian kita masukkan cangkang telur yang sudah menjadi bubuk ya teman-teman, yang sudah menjadi tepung. Kita campur bersama air jakaba dan daun kemangi. Ini sudah perpaduan yang bagus ya teman-teman. Kalsium plus boron plus nitrat ya teman-teman. Jadi kalsium nitrat. Aku wis ngomong lah sebenarnya, nek Jakarta iki enggak enek tandingane lho. Wis lah aja dibanding-banding ke, walaupun dicampur flavonoid entah apa itu, Jakarta tetap hidup teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini yang dicampur sama kemangi teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, tetap hidup Jakartanya teman-teman. Ini sudah dicampur dengan kemangi yang katanya ada flavonoidnya, tapi dilihat sendiri teman-teman, ini Jakarta tetap hidup teman-teman, tidak mati teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir dan jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain, ini tetap hidup. Dicampur insek saja tidak KO loh, Jakarta ini hebat teman-teman. Ini pembuktian saya ya teman-teman, untuk membuktikan bahwa Jakarta itu hebat. Lihat teman-teman, dicampur flavonoid yang katanya mati, ini tidak teman-teman, Jakarta tetap hidup. Ini baru 6 hari. Oke teman-teman, ini pembuktiannya, Jakarta dicampur kemangi tetap hidup. Mau jadi Jakarta mau enggak, ini sudah jadi kalsium nitrat plus boron. Oke teman-teman, seperti itu proses pembuatan kalsium nitrat plus boron. Jangan lupa dosisnya nanti teman-teman gunakan, kalau untuk spray 50-100 ml per tangki 15 liter air. Kalau untuk kocor teman-teman gunakan 1 gelas atau 200 ml per ember 10 liter air. Selamat mencoba, semoga tanaman teman-teman sehat semua, subur dan tahan penyakit setelah diaplikasikan kalsium plus boron versi organik. Kreativitas dari Maman ADJ Channel. Lihat teman-teman, dicampur flavonoid yang katanya mati, ini tidak teman-teman, Jakarta tetap hidup. Ini baru 6 hari. Oke teman-teman, ini pembuktiannya, Jakarta dicampur kemangi tetap hidup, tidak mati teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir dan jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain, ini tetap hidup. Dicampur insek saja tidak KO loh, Jakarta ini hebat teman-teman. Ini pembuktian saya ya teman-teman, untuk membuktikan bahwa Jakarta itu hebat. Terima kasih sudah menyaksikan.